Selamat datang kembali ke channel Tegangan Tinggi. Dan sebelum memulai pembahasan tentang update game kali ini, saya ingin memberitahukan bagi kalian yang baru menonton video ini dan ingin memainkan gamenya, sebaiknya kalian nonton dulu video saya sebelumnya agar kalian paham. Atau nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini. Dan pada update kali ini terdapat ada dua karakter, yaitu Emma dan Serena. Dan apa saja update-nya? Mari kita mainkan. Ini sudah party ya guys, dan kita cek dulu. Oke, ini di tempat PC. Klik beta ke lantai 2 dan kita ke PC room. Oke, klik kursi bagian atas, kita klik lagi sampai muncul si Emma tadi. Dan kita pilih bawah, kemudian kita klik lagi dan dining room. Kalau salah pagi nih. Oke, kita percepat waktu dan sudah pagi dan kita ke dining room. Dan kita pilih bagian yang warna orange. Nah, itu kalau orange berarti itu sesuai dengan questnya, bro. Oke, kita cek lagi internet itu di PC room juga. Oke, kita klik dan bagian atas. Oke, bentar. Kita cek lagi dining room lagi. Kita percepat dan sudah pagi dan kita ke dining room. Dan kita klik yang orange lagi dan kita skip baca. Oke. Dan kita cek lagi breakdown. Oke, di halaman belakang. Oke, kita cek dan klik orange lagi. Nah, di sini kalian pas join IMA ini kalian harus melatih skill kalian dulu di PC room. Dan kita klik PC room dan kita klik profil kita. Nah, adakan itu dua yang kiri dan dua yang kanan. Itu yang harus kalian latih skillnya. Dan kita klik kursi, kode latih skill sesuai yang dua dan dua tadi. Itu yang harus kalian latih. Oke. Dan kalau masih, kita ke PC room lagi dan latih lagi. Oke, kita skill lagi dan skill satunya lagi. Oke, coba kita cek lagi. Dan nah, sudah 6, minimal 5 kalau nggak salah. Oke, kemudian kita ke ruangannya si Emma. Oke, kita cek lagi dan di PC room. Oke, kita ke PC room dulu untuk mempercepat waktu. Oke, klik. Oke, sudah pagi. Kita cek lagi ke PC room. Oke, klik lantai 2 dan kita ke PC room. Klik kursi, klik bagian atas sampai si Emma tadi muncul. Oke, jika sudah muncul, kita skip. Oke, kita cek lagi. Oke, Emma di ruangannya. Oke, kita klik dan kita skip. Oke, kita cek lagi dan dia masih di ruangannya. Oke, kita klik peta ke lantai 2 dan kita ke kamarnya. Oke, kita cek lagi dan nah, kalau white ini kalau nggak salah kejadiannya malam, bro. Jadi kita percepat waktu dulu sampai malam. Nah, baru kita tidur dan apakah yang terjadi? Oke, kita cek lagi dan nah, white lagi, bro. Berarti malam lagi. Jadi kita percepat waktu dan sampai malam. Dan apakah yang terjadi? Oke, kita cek lagi. Nah, kalau tulisannya seperti itu berarti sudah selesai. Berarti kita menuju ke gadis selanjutnya yaitu Serena. Oke, next ke game selanjutnya. Oke, kita cek lagi untuk si Serena tadi. Dan ini kejadiannya di balkon. Oke, kita klik peta ke lantai 2 dan ke balkon dan bicara dengan si Serena dan pilih warna orange itu dan kita disuruh untuk membeli baju game dulu dan kita menuju ke PC room untuk membeli online dan klik order online dan pilih yang paling kiri itu. Dan kita skip waktunya lagi sampai pagi dan kita ambil barang kita.
dan klik lagi, dan kita menuju ke tempat Serena tadi. Klik lagi dan bicara lagi, dan di sini kita bakal skip dulu. Oke, kita cek lagi itu di halaman belakang. Oke, kita ke halaman belakang. Kita ke lantai 1 dan itu si Emma. Kita percepat waktu dulu ke dinding room aja lah. Oke, kita percepat, coba kita cek masih bukan. Kita percepat lagi. Oke, sudah malam dan kita coba cek lagi. Nah, itu. Dan kita skip nanti lah di sini. Oke, kita cek lagi. Oke, itu di kejadian di balkon lagi. Oke, kita ke balkon, ke lantai 2 dan ke balkon lagi, dan bicara sama si Serena, dan kita skip lagi. Oke, kita cek lagi. Nah, white lagi, berarti kejadiannya malam lagi. Oke, kita percepat waktu sampai malam, dan di sini kita bakal ketahuan oleh si Serena tadi sedang melakukan sesuatu. Oke, kita cek lagi dan ke balkon lagi. Oke, kita klik peta, kita ke lantai 2 dan menuju ke balkon, dan kita bicara dengan si Serena, dan kita cek lagi, dan kejadiannya masih di balkon sih, tapi pagi besoknya. Nah, ini kita cek lagi dan kita bicara lagi, dan apakah yang terjadi. Oke, kita cek lagi, dan si Serena di kitchen. Oke, kita ke lantai 1 dan kalian klik saja nanti ya di kitchen itu. Oke, kita cek lagi, dan si Serena di kamarnya waktu malam. Oke, kita percepat waktu saja ya, dan kita ke kamarnya dan kita skip. Oke, kita cek lagi, dan ini ke balkon lagi. Oke, klik peta ke lantai 2 dan kita ke balkon, dan kita bicara dengan dia dan kita skip. Oke, kita cek lagi, dan ini kejadiannya di kitchen. Nanti kalian klik lagi ya kalau sudah di kitchen. Kita cek lagi, dan nah ini malam waktunya bro, mau tidur. Oke, kita skip waktunya dan kita skip lagi. Oke, kita cek lagi, dan ini si Serenanya di PC room. Oke, kita ke PC room, ke lantai 2 dan kita skip. Oke, kita cek lagi, dan oke, kita ke living room, ke lantai 1 bro, dan sini nanti saya skip aja lah. Oke, kita cek lagi, dan kejadiannya malam kalau nggak salah ini. Oke, kita ke balkon aja mempercepat waktu. Oke, kita percepat waktu sampai malam, dan apakah yang terjadi, kita skip lagi, dan kita cek lagi, dan ternyata sudah selesai. Mungkin update kali ini cuman sampai di sini bro, mungkin. Oke, kita tunggu update selanjutnya lagi ya, dan jika kalian ingin melanjutkannya ke wanita yang lain itu terserah kalian saja. Tapi untuk video kali ini sampai di sini saja, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan tunggu update selanjutnya, dan tunggu game mantap-mantap selanjutnya. Oke.